Assalamualaikum Siti Zawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi kalau di daerah Temburong memang banyak tempat-tempat lokasi yang menarik untuk beriadah dan juga sebagainya. Kalau Siti Izawati memilih sukan apa di hujung minggu bersama keluarga untuk dilaksanakan? Kalau di daerah Temburong, sudah pastinya banyak tempat-tempat yang cukup menarik ya untuk kita melakukan riadah. Dan kalau saya sendiri, selalunya sukan yang akan dibuat setiap hari ialah sukan berjoging kerana ianya mudah untuk kita lakukan. Dan apapun juga kegiatan ataupun sukan yang kita lakukan, ianya akan dapat memberikan kecergasan minda dan juga memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Ya, alhamdulillah. Jadi Siti Izawati memang banyak ya maklumat dan juga pengisian yang akan dibawakan dari daerah Temburong. Kami serahkan kepada Siti Izawati, silakan. Ya, terima kasih Daud Iskandar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menyaksikan lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah. Walaupun di awal pagi tadi hujan, kita juga mengetahui ya sejak kebelakangan ini keadaan cuaca yang tidak menentu. Namun walaupun dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini, bukan bermakna kita tidak dapat melakukan apapun juga aktiviti dan kegiatan, dan sebetulnya banyak kegiatan dan aktiviti yang dapat kita lakukan di dalam kawasan, namun sentiasalah meningkatkan kewaspadaan walau di mana jua Auda berada. Ya Auda, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita maklumkan mengenai dengan fat burning exercise yang akan diadakan pada hari ini, hari Sabtu 22 Oktober 2022 bermula pada jam 4.30 minit petang, bertempat di mini kompleks sukan Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar Temburong. Ianya adalah bagi warga Kementerian Pendidikan. Jangan lupa, ianya akan bermula pada jam 4.30 minit petang nanti. Dan audio seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan pelancaran kegiatan Jota Joti yang baru-baru ini telah pun diadakan. Kita saksikan bersama. Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui klub radio amatornya dan juga bersama rakan strategik Persekutuan Radio Amator Negara Brunei Darussalam sekali bersama-sama berjuta ahli pengakap di seluruh dunia menyertai Jambori di udara ke-65 dan Jambori di internet ke-26 yang terbesar peringkat dunia yang telah pun berlangsung selama 3 hari. Kegiatan Jota dan Joti dijalankan pada setiap minggu ketiga pada bulan Oktober setiap tahun. Keunikan Jambori adalah setiap ahli pengakap yang menyertainya akan dapat berhubung di antara satu sama lain dengan ahli-ahli pengakap di seluruh dunia dengan menggunakan peralatan radio amatur yang berfrekuensi tinggi dan very high frequency serta melalui talian internet yang dikhaskan untuk kegiatan berkenaan, juga berjaya membuat siding video melalui aplikasi dan juga aplikasi Zoom. Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam telah membuka dua stesen radio amatur bagi daerah Temburong dibukakan bertempat di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap yang disertai oleh ahli-ahli pengakap. Majlis peresmian di Stesen Persatuan Pengakap Daerah Temburong dengan tanda panggilan V8-4CTS. Pelancaran Jota Joti telah dilancarkan oleh Pesuruhjaya Pengakap Daerah Temburong, Awang Zulkarnain bin Hussein. Okey, Jota Joti ini adalah jemuri ya. Jemuri on the air, on the internet. So, pelancarannya bermula 15 Mei yang di Ibu Pejabat di Persatuan Pengakap Negara Darussalam. Dan pelancaran akan dimulakan ke daerah Temburong dulu untuk memanggil dan kami menerima beberapa menggunakan bahasa-bahasa radio menggunakan alphabet number dan sebagai call sign Christian radio akan dipanggil, dan setelah itu barulah kami memulakan dengan
hubungan ke daerah-daerah lain, daerah Putong, Punya Muara, dan juga dilihat dalam program ini ada juga ke daerah ke Sabah, insyaAllah dalam pukul 9 kali. Jadi kemenangan kalau tadi kan ano memanggil makanya ano tadi cuba ke daerah Sabah, ano ke negeri Sabah. Okey, tujuannya adalah pertama kelindaran ini kegiatan Persatuan Pengarap Negara Salam dan Persatuan daerah Temburong, ianya memang program terbangsa ni bukan saja di Brunei malah semua pengarap-pengarap di dunia ni. So tani selama 3 hari ini Reni tani kan cuba memanggil ataupun menerima panggilan daripada Sabah. Pada hari Ahad nanti tani kan berhubung pengarap luar juga, luar insyaallah sebelah pagi hari Ahad nanti. Dan akan di anu untuk ahli-ahli pengarap kami di daerah Temburong. Okey, harapan dan saranan semua ahli-ahli akan dapat ilmu dan pengalaman dalam mana ni, dalam juta-juti anane jemburi. Pengalaman itu akan dapat diorang luaskan lagi lah. Macam mana kami mendekati dengan orang ramai, ahli pengarap di daerah lain dan antarabangsa. Dan kedua, akan dapat menyertai aktiviti-aktiviti yang lain lagi. InsyaAllah aktiviti pengangkap yang lain banyak. Banyak lagi yang akan dibuat tahun 2022. Pergerakan pengangkap di daerah Temburong tertubuh secara resminya dalam tahun 1974. Namun demikian, adalah dipercayai pergerakan pengangkap di daerah ini telah wujud lebih lama dari awal tahun tersebut. Saya banyak mempelajari antaranya dapat berdikari, berjumpa dengan kawan dari luar negara dan banyaklah. Selama 3 hari juta-juti di pelancaran juta-juti 3 hari ini, saya mempelajari saya dapat mengenali orang dari bandar melalui juta, dan kami dapat mengenali orang dari luar negeri melalui juti. Selama acara juta-juti saya dapat pelajari dapat mempelajari cara-cara menggunakan radio dan cara-cara bertutur ketika menggunakannya. Dan juga semasa juti dapat mempelajari cara menggunakan aplikasi seperti Skype dan berhubung dengan negara yang lain. Boleh apa ni, berhubung dengan daerah-daerah lain sama negara lain. Tapi siok jual lah kalau kami cakap sama orang lain macam tu. Sebelum ini belum pernah kita? Belum pernah. Lepas ini banyak pengalaman juga? Kalau ada aktiviti yang akan diadakan, mau lagi kena? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang diharapkan melalui aktiviti seumpama ini? Ahli-ahli pengakap lebih berkeyakinan untuk berhubung dengan rakan-rakan pengakap yang tidak dikenali yang berada beribu kilometer dari negara Brunei Darussalam, serta dapat mengetahui betapa penting peralatan komunikasi bagi mempengaruhi kehidupan masa kini dalam arus teknologi serba maju dan canggih.